segi healing dan juga movement speed. So pasukan Suhail Sipap perlu bersiap sedia, perlu bertahan untuk berkata apabila Ling Ezra dah mengganas, perlu berhati-hati. Di mana kemungkinan Barat yang akan dijadikan tank untuk side pasukan Orange, di mana kita dah nampak kedua-dua pasukan ni diorang dah menunjukkan graf yang bagi saya agak 50-50 sebenarnya, sebab diorang ada power spike awal, power spike untuk late game. Tetapi untuk keputusan Orange ni, apa yang saya nampak, diorang akan bertindak lebih agresif daripada Suhas. Suhas kena main lebih agresif lagi untuk diorang sustain sebenarnya, Adi. Ya, benar sekali Arta. Dan sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita masuk ke dalam game pertama di antara pasukan Suhas Esports menentang Orange Esports. Perlawanan akan dimulakan, akan disaksikan dengan adanya Martis oleh pasukan Suhas Esports yang telah melakukan satu wrap around yang agak jauh, cubaan untuk mengganggu Ling Ezra sekarang ini. Dan lihat bagaimana buff ini cuba untuk di-reset, tapi nampaknya tak berjaya. Dia sipis-sipis saja lagi. Ling Ezra berjaya singkirkan buff tersebut dan Mali sekarang ini dalam keadaan yang berbahaya. First Blood akan didapatkan oleh Min. Satu keputusan yang salah untuk Mali. Kalau dia berjaya untuk resetkan buff tersebut, itu satu objektif yang positif untuk side dia sebenarnya. Benar sekali. Itu first blood yang paling awal kita pernah lihat sekarang ini. Dan jangan lupa untuk guna kod tersebut, pergi dekat m.mobilelegends.com/en/code-exchange untuk mendapatkan ganjaran lumayan. Serta jangan lupa boleh dapatkan 300 diamond mudah saja. Pergi dekat KFC Malaysia punya Facebook, dapatkan secret code dan pergi kepada website kfc.com/mobilelegends untuk dapatkan 300 diamond. 300 diamond cukup banyak. Dan Mali sekali lagi dia cuba nak memberi impact dekat sini. Ada beberapa kali yang Mali try nak kacau Ling Ezra punya farm, yang kita tahu Alucard ni memang counter asli dia sebenarnya datang daripada crowd control. Tetapi untuk kali ni pasukan Suhas bermain dengan sangat bagus di fasa awal ni. Walaupun diorang ada satu kematian, tetapi still diorang try nak stabilkan perlawanan ni. Nampak EV dari segi experience kat situ, dia try freeze lane dengan Iris kalau tak silap saya. Berdasarkan level kat situ, EV nampak lebih selesa menggunakan Pacuto dia. Ya, benar sekali. Dan diketahui sebenarnya, lihat bagaimana Min cuba untuk kata memberikan sedikit bantuan di bahagian atas sekarang ni. HY berhadapan dengan Isonic yang memakai Alice. Belum lagi ada sebarang pertempuran. EV sekarang ni cuba sedaya upaya untuk mendapatkan Min, namun begitu tidaklah berdaya. EV akan clearkan minion sahaja terlebih dahulu di kawasan tertentu. Yan Ling Ezra terus saja meleburkan nyawa agent. Satu stun yang baik daripada seorang Iris, cuba untuk mengejar box. Nyawa yang sipi-sipi maksimum. Min datang dengan diflikan dengan adanya auto attack daripada seorang Rafaela, mendapatkan kill di bahagian belakang. HYHY cubaan untuk mencari kill pembalasan tidak dijumpai. EV datang tepat pada masanya. Min perlu melarikan diri. Holy healing diguna pakai untuk memberikan sikit sebanyak movement speed. Turtle berjaya didapatkan oleh Ling Ezra. Begitu Min mati lagi selamat. Walaupun ada Black Dragon Farm, tak bermakna sekarang ni. Dan jangan lupa, anda semua scan QR code untuk mendapatkan 20 gig data daripada Yudu. Ya, dan kosong berbalas 4 pasukan Orange. Ada lagi dekat sini. Aris berjaya mendapatkan box. Sekali lagi box, dua kali dah mati. Agak-agak susah dekat situ untuk dia mendapatkan farm. Nampak EV cuba untuk mengejarkan Iris. Iris hampir-hampir saja terkorban. Namun begitu, EV tak nak kejar lagi. Tak nak overcommit sebab dah skor dah terlalu jauh. Even that, kita dapat Ling Ezra berjaya mendapatkan purple buff pasukan Suhail. Dekat early game tadi, Mali yang cuba ganggu purple buff daripada Ling Ezra. Dan sekarang ni kita lihat EV akhirnya berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan di bahagian bawah ke atas Iris. Lihat bagaimana Min begitu agresif gameplay dia, memaksa Yuzong ataupun HYHY terpaksa undurkan diri sedikit. Namun begitu, lihat bagaimana pasukan Suhas Evolve, diorang release kat manager, dapatkan turret ataupun cuba dapatkan turret sekarang ni. I dah nampak yang Ling Ezra dah berjaya untuk menyiapkan War Axe. Di mana 3 minit 20 saat tadi, di mana Isonic, okay, Man dalam keadaan bahaya kat sini. Man tak boleh. Okay, bantuan. Okay lagi, tapi EV mungkin
Dalam keadaan yang berbahaya sekarang ni, Arta. Ada Min di bahagian belakang. Aris akan membuka bicara terlebih dahulu. Plika terpaksa digunakan oleh Evie untuk mengundurkan diri. Namun begitu di bahagian atas, Isonic. Ada dua orang cuba mengejar benda. Tapi lihat bagaimana Isonic akan pergi ke hadapan. Cuba untuk melakukan counter initiate. Tidak berjaya. Di bahagian bawah pula, malapetaka yang sedang berlaku. Di mana Evie telah dikorbankan Mali pasal mengundurkan diri. Kita lihat bagaimana Das Donata daripada box tepat kena ke arah Alice. Satu berbalas satu. Tetapi pasukan Orange mengambil rebuff. Ini adalah permainan yang sangat-sangat agresif ditunjukkan oleh pasukan Orange. Kita nampak pasukan Orange dah betul-betul mendominasikan perlawanan ini kerana pasukan Orange dengan Suhas perbezaan gol agak nampak ketara. Pasukan Orange betul-betul selesa untuk diorang mendapatkan early game ini. Ya, yeah, benar sekali. Tapi rotation daripada pasukan Orange memang begitu baik. Lihat bagaimana di top lane, Suhas Esports berjaya untuk mendapatkan target tersebut. Tapi adakah mangsa akan dijatuhkan? Namun begitu tidak, pasukan Suhas Esports berjaya dapatkan target, berjaya untuk undurkan diri, menyelamatkan box dan juga AJ sebentar tadi. Okey, turtle yang kedua akan dimulakan oleh pasukan Orange. Nampak gayanya Orange akan secure turtle ini kerana pasukan Suhas tahu dari segi ekonomi, dari segi pengawasan, pengawalan map ni nampak lebih kepada Suhas. Nampak tu Man betul-betul ganas. Man level 8, box level 6, Adi. Wow, dua level perbezaan yang sangat-sangat jauh sekarang ni. Kerana itulah Man tidak takut langsung di bahagian paling hadapan sekali. Purple buff sebentar tadi. Adakah dicuri sebenarnya? Saya pun tidak pasti. No, box dapatkan purple buff tersebut dengan begitu baik. Nasib baik dapat sebenarnya tadi. Tak, sekarang ni masalahnya pasukan Orange level diorang sangat-sangat jauh. Maaf Arta. Okay, 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 sorry. Saya ingatkan Aris sekali lagi dia nak buat kejutan untuk mendapatkan boss. Satu Das Donata dilemparkan ke arah Aris. Tapi Aris tak rasa apa-apa. Dia akan undurkan diri. Dia akan jaga balik lane dia tersendiri. Sekarang ni di bahagian atas, Man bersama dengan Link Ezra berganding bahu nak mendapatkan HY Link Ezra. Dia tak takut apa-apa. Black Dragon Form telah dimengatakan damage. Damage daripada Alucard the Dragon Slayer. Sekarang ini terus saja menghukum HY dan berjaya untuk mendapatkan satu lagi turret di bahagian atas. Dan saya rasa ini adalah game yang betul-betul berat sebelah tau Orange side. Sebab Link Ezra dah level 11, box masih lagi level 7. Wow. Perbezaan gol sangat nampak ketara di minit yang ke-6. Dan ini impact yang sangat-sangat besar ditunjukkan oleh pasukan Orange. Oh no, Evie mana nak lari. Ada 3 orang Isonic di bahagian paling hadapan. Flaming Blood telah digunakan. Tapi pandai juking yang dilakukan oleh seorang Evie dengan menggunakan flicker. Dan saya pasti Orange Esports akan, orang kata, undurkan diri saja. Tak perlulah kot kejar Evie ini. Jauh sangat kalau nak kejar tu sebenarnya. Tapi Pakito still boleh clearkan atas. Mm-hmm. And then pasukan Suhas nampak tersepit sebenarnya, Adin kat sini. Nampak diorang punya buff pun dah kena ambil. Even Man, Man level lagi tinggi daripada box. Yang kita tahu box ni adalah jungle HY. Kau ada langkah dapat. Okay, dia. Iris cuba satu lawan dengan empat. Satu perkara yang sangat-sangat berbahaya. Tapi sekarang ni lihat bagaimana crowd control yang ada. Tapi still berjaya untuk mendapatkan HY. Tidak mengapa untuk seorang Iris. Kerana dia at least dapatkan satu ganjaran sebentar tadi. Dan memberi ruang yang sangat-sangat besar untuk ahli-ahlinya securekan satu lagi turtle. Di mana anda juga boleh securekan 100,000 diamond. Mudah saja scan QR code, tukar kepada Yudo sekarang ini. Ya, dan berjaya untuk mendapatkan 100 diamond. Agak banyak dekat situ. Betul? Tetapi untuk game kali ini, Orange dah berjaya mendapatkan 3 turtle. So satu advantage yang sangat-sangat besar. Nampak diorang nak start dekat bawah ni. Okay. Mandah mulakan pertarungan. Link Ezra cuba mendapatkan objektif. 5 turret berjaya dijatuhkan seawal 8 minit. Arta, pasukan Suhas Esports sekarang ni nampak tak boleh nak buat apa-apa. Mereka terpaksa undur sahajakan diri. Namun begitu, bagaimana mereka nak, orang kata, lakukan comeback? Siapa yang patut masuk dulu sekarang ni untuk side Suhas Esports? Kita kena tengok di mana HY Evie cuba mendapatkan dulu. Iris nampaknya diorang akan bertarung kat sini. Tapi berdasarkan level kat sini, Iris lihat dia dah buka Raging Slash. Semua Bravest Fighter telah dibuka. Nak lawan mekanik, ayo bang, ayo kita lawan. Evie sekarang ni akan dikorbankan. Itu tidak adil. Dia panggil backup, dia panggil Link Ezra sekarang ni. Dah 3-0-3 KDA beliau. Sebab itulah nama dia Link Ezra. Dia ada link pada kawan-kawannya. Tarik yang ke-6 berjaya dijatuhkan seawal 8 minit. Dan ini bukan
bukanlah berita yang bagus. Seperti berbalik kepada Adin cakap tu, apakah keputusan untuk pasukan Zuaz? Apa yang saya nampak dekat sini adalah HY, kalau kita tertumpukan kepada itemization dia, dia buat lebih kepada damage. Dari segi ketahanan, lebih kepada Pakito. Dan kita nampak kat sini Last X dan juga War X. Apa yang saya nampak kat sini, cara diorang nak masuk adalah HY menggunakan Black Dragon. Tetapi pergi kepada backline, siapa yang dia nak ambil sebenarnya? Tak ada orang pun yang pergi dekat backline. Betul. Even Ling Eza pun level 14, dia boleh pergi duduk kat depan. Dia boleh lipas saja kat depan. So, keputusan untuk Zuaz mendapatkan backline ataupun sebaliknya memang agak sukar dekat sini. Nak tak nak kena tunggu box. Kena tunggu box fight dulu. Tetapi box susah nak fight. Kita tahu Granger punya power spike bukanlah seperti Marksman yang kita boleh kategorikan macam Cloud ataupun Clean ataupun sebagainya Marksman. Tetapi Granger lebih kepada early decision ataupun early power spike yang Lord dekat situ, Adin. Wih, laju. Betul, laju. Kamera kita laju. Pun tak sempat. Tapi tidak mengapa. Jangan lupa anda untuk scan QR code. Itu anda confirm sempat untuk scan untuk dapatkan 20GB data MLBB. But, laju sangat tadi tu. I try explain apa yang cuba nak dilakukan oleh pasukan Zuaz. Tetapi, Lord tu macam dalam 20 ataupun 15 saat tau dia lebur. Even Ling Eza punya itemization, kalau kita tengok mungkin dah full. Nampak dia orang tas kan ni. Sahabat baik ni. Sahabat baik. Bukan sahabat ini. Adik-beradik. Ya. Adik-beradik. Dia bukan sahabat. Dia dah the next level of relationship. Orang kata adik-beradik dan kembar lah pula tu. Sekarang ni Lord telah muncul di bahagian tengah. Feather Extract telah dibuka oleh AJ untuk clearkan minion di bahagian tengah. Namun begitu, tidaklah begitu berjaya. Lord masih lagi berbaki 3,000 nyawa di bahagian atas. Ling Eza dengan Iris berganding bahu cuba untuk mendapatkan inhibitor tadi, tidak berjaya. Dan pasukan Zuaz Esports mampu bernafas buat seketika ini, berjaya untuk mempertahankan base mereka. Tapi satu lagi wave telah masuk. Iris cuba masuk di bahagian paling hadapan. Namun begitu, dia menjaga kedudukan dia. Min, kita lihat di manakah Holy Baptism akan dilemparkan, akan dibuka ataupun HYHY akan membuka dia punya Black Dragon form terlebih dahulu. Lihat kesemua inhibitor turret diberikan fokus objektif gaming untuk pasukan Origins. Begitu baik, HYHY terpaksa undurkan diri. Jadi sekarang ini kita lihat Isonic masuk di bahagian paling hadapan. Di manakah minion masih ada lagi satu catapult di selama Isonic di bahagian paling belakang sekali, cuba untuk mendapatkan sesiapa. Holy Baptism kena ke arah satu oleh pasukan Eevee, akan dikorbankan terlebih dahulu. Empat berbalas empat sekarang ini, mampu kita pasukan Origins masih lagi cuba sedaya upaya mereka. Deathless Walker taruh saja memakan HYHY, taruh saja telah dikorbankan. Mali keseorangan diri tak mampu lakukan apa-apa. Crystal taruh saja dicuri oleh Orange Esports. Wow, satu pertarungan yang betul-betul berat sebelah Orange ber